radix C5, C6, cervical. Jadi cervical kita itu kan ada radixnya ya, saraf-saraf yang keluar. Itu nanti kalau dia kenanya di setinggi C5 sama setinggi C6, maka dikenal dengan istilah ear palsy. Nah, ear palsy ini biasanya pasiennya itu tangannya berada dalam posisi pronasi, kemudian aduksi dan internal rotasi. Jadi seperti ini. Jadi posisi tangannya itu pronasi, kemudian aduksi, lalu rotasi internal. Nah, ini tangan seperti ini dikenal dengan istilah waiter's tips position. Jadi seperti waiter mau ngambil tips tuh tangannya. Kayak mau mengambil tips. Kemudian ada namanya clunky palsy. Kalau clunky palsy itu kenanya ke C8 T1. Nah, setinggi C8 sama T1. Nah, sehingga nanti dia akan bikin gambaran claw hand. Jadi tangannya itu nanti akan terbentuk total claw hand. Kayak begini. Nah, itu untuk cedera plexus brachialis. Kalau trauma ekstrakranial, kita harus bagi apakah dia melewati sutura atau tidak melewati sutura. Nah, apa itu sutura? Sutura itu adalah penghubung antara dua tulang. Jadi, pada anak-anak, tulang itu masih belum menyatu. Tulang kraniumnya itu masih belum menyatu. Jadi, ada jarak tuh antara tulang yang ini dengan tulang yang ini. Nah, ini yang dikenal dengan sutura. Jadi, selat antara dua tulang itu namanya sutura. Nah, pendarahan ada yang bisa lewat sutura, ada yang nggak bisa melewati sutura. Tergantung sedalam apa perdarahannya. Nah, yang melewati sutura itu ada dua. Caput succedaneum sama subgaleal hematom. Jadi ada caput succedaneum, ada subgaleal hematom. Nah, ini adalah caput succedaneum. Jadi kalau kita lihat, perdarahannya itu di bawah kulit. Jadi nanti dia dapat melewati sutura ini. Jadi dia bisa menembus sutura ini. Nah, ini caput succedaneum, perdarahan di bawah kulit. Jadi perdarahannya pun sebenarnya tidak terlalu banyak. Tapi kalau nanti perdarahannya itu adalah antara tulang kemudian dengan kulit ini. Nah, di sini jadi antara tulang sama scalp. Nah, ini dikenal dengan istilah perdarahan subgalea atau subgaleal hemorrhage. Nah, subgaleal hemorrhage ini lihat dia juga bisa melewati sutura karena sutura kan di sini, perdarahan di sini. Jadi dia bisa melewati sutura. Tapi nanti bedanya dengan caput, kalau caput karena cuma bawah kulit dia sedikit, tapi kalau subgaleal karena di sini banyak pembuluh darah, itu biasanya perdarahannya bisa banyak. Kalau anaknya nanti bisa anemis, kemudian nanti bisa tampak letargis dan lain-lain. Kemudian satu lagi yang tidak melewati sutura ada namanya cephal hematom. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini adalah cephal hematom. Nah, lihat perdarahannya itu adalah di dalam tepat di atas tulang. Jadi ini rongga periosteum, pembungkus tulang. Nah, di bawah periosteum itu terjadi perdarahan. Jadi antara periosteum dengan tulang ada perdarahan. Sehingga perdarahannya ini karena terbungkus periosteum, dia tidak bisa melewati sutura ini. Nah, makanya cephal hematom itu tidak melewati sutura. Di sini ada pertanyaan. Tidak ada. Dokter mau tanya, dok.